Halo Mama, selamat datang di sesi belajar bareng Hallobumil. Ya, jumpa lagi dengan saya untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan pada nggak bosen ya. Nah, kalau kita lihat udah mulai banyak yang join nih hari ini. Coba saya lihat dulu ya. Ini udah ada Mama Ed Arintan, ada Mama Vita Karina 99, ada Mama Saras Daniati. Nah, lagi ngapain nih weekend siang-siang nih? Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat ya. Buat mama yang baru join atau baru pertama kali ikut sesi belajar bareng Hallobumil, perkenalkan, saya Dr. Doni, spesialis obstetri ginekologi. Kebetulan saya full timer di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Topik dalam sesi belajar bareng Hallobumil kali ini cukup menarik loh, yaitu tentang mual dan muntah pada kehamilan. Ya, mungkin mama semua sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab ada sedikit nih poin-poin yang harus saya sampaikan sebelumnya. Ya, kita ketahui bahwa kehamilan itu adalah suatu proses alami yang bisa mengakibatkan perubahan fisik dari seorang wanita. Perubahan itu diperlukan untuk menunjang kehidupan dari si buah hati yang nantinya penting untuk tumbuh dan berkembang sehingga bisa mandiri nantinya di luar tubuh ibunya. Nah, seringkali pada masa awal kehamilan, seorang ibu hamil atau mama sekalian juga pasti mengalami yang dinamakan mual dan muntah. Nah, mual muntah ini sebenarnya suatu hal yang wajar. Ya, dari penelitiannya dikatakan memang sekitar 75% tuh wanita hamil pada trimester 1 tuh mengalami mual dan muntah. Ya, kalau istilahnya orang luar mungkin ada yang dinamakan dengan morning sickness. Tapi apakah selalu terjadi pada pagi hari? Tentu tidak. Ternyata yang terjadi muntah pada pagi hari tuh dari populasi hanya 1,8%. Sisanya tuh terjadi secara random dalam waktu satu hari, itu timingnya. Nah, durasinya juga bervariasi, yaitu bisa terjadi selama beberapa saat dengan muntah 1-2 kali atau dalam waktu yang lebih lama, berjam-jam dengan muntahnya yang cukup sering. Nah, sebenarnya kenapa sih seorang ibu hamil pada trimester 1 tuh mengalami mual dan muntah? Penyebabnya adalah adanya hormon kehamilan. Nah, salah satunya hormon yang diperkirakan adalah hormon beta HCG namanya. Nah, yang kedua adalah adanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini cukup tinggi, terutama pada trimester 1. Makanya biasanya keluhan mual dan muntah ini mulai dialami oleh ibu hamil pada usia kehamilan kurang dari 9 minggu. Dan nantinya pada usia kehamilan memasuki usia kehamilan 14 minggu, itu sudah mulai menghilang. Nah, namun pada hampir 78% memasuki usia kehamilan 20 minggu itu sudah pada selesai tuh mual muntahnya. Jadi makannya udah mulai enak kalau sudah di atas 20 minggu. Nah, sebenarnya kalau mual dan muntah itu sendiri berbahaya nggak sih untuk ibu maupun janinnya? Sebenarnya tidak, kalau mual dan muntah yang wajar. Namun memang kualitas dari melakukan aktivitas sehari-harinya mungkin akan terganggu kalau mama semua mengalami mual dan muntah, tapi tidak berefek ke bayi. Nah, namun itu kalau muntah yang wajar, namun ada yang dinamakan dengan mual dan muntah yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu apa? Yaitu yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum. Hiper artinya berlebihan, emesis artinya muntah, gravidarum dalam kehamilan. Jadi mual dan muntah yang berlebihan dalam kehamilan. Nah, tandanya apa sih? Yaitu mual dan muntah yang dialami ibu hamil yang mengakibatkan penurunan berat badan sebelum lahir atau sebelum hamil, maksud saya kurang dari 5%. Ya, jadi antara berat badan sebelum hamil kemudian gara-gara muntah turun 5%. Dan juga mual dan muntah yang sudah mengakibatkan kondisi dehidrasi pada mama sekalian. Sebenarnya ibu mama sekalian pasti udah pada tahu ya kondisi dehidrasi itu seperti apa. Yaitu kondisi dehidrasi yang bisa disertai dengan gejala-gejala yang pertama pusing, lemes kalau berdiri, terus abis itu jantungnya berdebar-debar atau takikardi, terus kemudian pipisnya nggak pipis tuh atau pipisnya sedikit sekali dan warnanya sangat pekat. Kondisi-kondisi tersebut bisa berbahaya baik bagi ibu maupun juga bagi janin dalam kandungan, ya. Jadi kalau selama mual dan muntahnya tidak mengakibatkan penurunan berat badan dan juga tidak mengakibatkan kondisi dehidrasi itu masih aman. Namun kalau udah seperti itu sudah terjadi hiperemesis gravidarum, memang harus segera diobati atau berkonsultasi dengan dokter kandungannya. Nah, lantas gimana sih caranya untuk mengatasi mual dan muntah. Nah, seringkali mama sekalian kalau melakukan antenatal care ke dokter kandungan pasti minta, "Dok, saya mual muntah, mau minta obat." Sebenarnya ada cara sebelum akhirnya memakai obat anti mual. Yang pertama adalah kita harus memilih dan mengatur cara makan. Mengatur cara makan gimana? Kita harus pinter, yaitu yang penting adalah makannya jangan terlalu banyak. Ya, jadi tidak seperti orang yang tidak hamil. Kalau yang ketika tidak hamil kan kita makan 3 kali sehari, ya, pagi, siang, sore, lalu makannya banyak. Nah, kalau ini enggak, kita makannya 2-3 sendok, kemudian 3 jam lagi makan, 3 jam lagi makan, ya, yang dinamakan dengan small frequent feeding, ya. Jadi durasinya dibanyakin, ya, frekuensinya dibanyakin, namun porsinya di lebih sedikitin. Nah, itu strateginya. Kemudian yang kedua adalah kita memilih makanan-makanan yang tidak merasa mual. Makanan yang merasa mual apa? Tentunya makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau yang berbau menyengat. Jadi kita memilih makanan-makanan yang blend, yang tidak terlalu berat dan tidak menyengat. Nah, di luar negeri tuh ada yang istilahnya bread, ya, BRATT. B-nya tuh banana, makan pisang, ya, R-nya tuh nasi, A-nya tuh apple sauce. Kalau T-nya toast, jadi makan kue kering atau roti yang dipanggang. Dan T yang satu lagi adalah tea. Nah, kemudian tips selanjutnya apa? Tips selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung jahe. Nah, makanan atau suplemen yang mengandung jahe, baik berupa misalnya teh jahe atau permen jahe. Nah, itu dari penelitian bisa menurunkan angka kejadian mual dan muntah pada ibu hamil, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang tinggi dengan kandungan vitamin B6. Karena vitamin B6 dipercaya bisa membantu mengurangi keluhan mual, ya. Biasanya pada apa sih? Pada cracker, susu. Nah, biasanya kan suka terjual tuh susu yang mengandung vitamin B6 yang bisa membuat mual-mual ibu hamil tuh menjadi berkurang. Nah, kemudian ada satu tips lagi, yaitu kalau sehabis makan jangan langsung tiduran. Jadi harus aktivitas dulu nih, ya. Jadi misalnya kalau misalnya tidurnya biasanya jam 9 malam, bagusnya sih makan terakhirnya sekitar jam 6. Jadi di antara waktu itu masih bisa beraktivitas. Nah, lantas kalau kita sudah mencoba semua tips-tips di atas namun tetap mengalami keluhan mual atau muntah, baru deh kita bisa meminta obat anti mual. Nah, pilihan obat anti mual ini bervariasi. Nanti biasanya dokternya akan memberikan pilihan-pilihan yang memang bisa membantu untuk mengurangi keluhan mualnya. Nah, lantas selanjutnya apalagi nih? Kalau yang kita perlu tahu kan, misalnya kalau mual dan muntah itu kadang kita harus bedain, ini memang benar-benar hanya kehamilan atau memang sebenarnya ada faktor lain. Biasanya faktor-faktor resiko ibu hamil yang mengalami cenderung mual tuh seperti ini. Yang satu, pertamanya dia dialami oleh ibu hamil yang hamilnya kembar, ya. Kita ketahui tadi salah satu penyebab mual kan peningkatan hormon HCG. Pada wanita yang hamil kembar atau gemeli, itu kadar hormon HCG-nya tuh lebih meningkat ketimbang hamil tunggal. Nah, jadi makanya dengan pada hamil kembar tuh cenderung lebih mual. Kemudian yang kedua apa? Riwayat persalinan sebelumnya memang sudah ada keluhan mual. Biasanya pada kehamilan kedua atau ketiga atau selanjutnya akan resiko untuk terjadinya mual kembali. Yang ketiga apa? Ada faktor turunan. Dikatakan juga kalau misalnya orang tua dari ibu hamil atau kakak kandung yang perempuan yang lagi hamil juga mengalami keluhan mual, maka kemungkinan besar ibu juga akan mengalami mual. Kemudian yang keempat adalah misalkan sebelum hamil ada keluhan motion sickness. Motion sickness adalah misalnya kalau ibu jalan nih ke puncak atau kemana dalam mobil terus mual. Nah, biasanya ketika hamil juga akan seperti itu, akan mual. Atau misalnya ada keluhan migrain, pasti nanti ketika hamil juga risiko untuk mual lebih tinggi. Dan ada salah satu informasi menarik, jikalau janinnya berjenis kelamin perempuan, biasanya risiko untuk mual dan muntahnya akan lebih tinggi jikalau jenis kelamin anak yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu sedikit poin yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang sepertinya udah banyak nih mama yang akan bertanya. Kita sekarang mulai masuk aja ya ke sesi Q&A. Nah, Yang pertama, pertanyaan dari Mama @nadiatur97 nih. Nah, dari mama tersebut mengatakan, terasa mual waktu hamil 26 minggu, wajar nggak dok? Soalnya dari awal hamil belum pernah ngerasa mual. Sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kondisi mual itu bisa terjadi kapan saja, ya random. Namun biasanya hampir 78% memasuki usia kehamilan 20 minggu, biasanya keluhan mual dan muntah itu mulai menghilang. Artinya kalau sekitar 70 atau 80% udah mulai menghilang, ada 20% yang masih tetap lanjut tuh. Bahkan sampai seiring dengan masa kehamilannya. Ya, jadi mungkin ibu tersebut juga masuk ke dalam 20% sisanya, dan keluhan mual itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Namun kita lakukan aja tips-tips tadi yang di atas, yaitu yang pertama pola makannya diatur, yaitu small frequent feeding, makannya porsinya disedikitin namun frekuensinya dibanyakin, memilih makanan yang tidak terlalu menyengat. Kemudian juga yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe, dan tidak langsung tidur ketika setelah makan, ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mama Siska Rahayu 306. Saya hamil trimester 1 muntah, trimester 2 enggak, tapi trimester 3 sampai 35 minggu masih suka mual muntah. Itu enggak apa-apa ya dok? Nah bener, tadi kalau saya udah singgung trimester 1 sering muntah. Nanti biasanya keluhan mual muntah ini akan dialami pada trimester terakhir. Kalau trimester pertama disebabkan karena hormon yang tinggi, pada trimester terakhir atau trimester 3 itu disebabkan karena rahim ibu pada trimester 3 itu sudah meninggi, sehingga menekan lambungnya, sehingga kapasitas lambungnya akan mengecil. Kalau kapasitas lambung mengecil, jadi porsi makannya juga harus dikurangi, ya, supaya tidak mual, ya. Jadi penyebab dari trimester 3 suka mengalami mual lagi adalah rahim yang semakin meninggi. Jadi harus mulai diatur lagi tuh strateginya. Jadi kadang-kadang suka kebablasan tuh, ambil trimester 1 makannya nggak bagus, terus masuk trimester 2 mulai enak, lalu kebablasan sampai trimester 3. Jadi enggak ya, jadi harus trimester 3 mulai dibatasin lagi cara makannya biar tidak mual atau muntah. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya dari Mama Liza Musadiah. Dr. Doni, saya baca untuk ibu hamil disarankan untuk mengurangi makanan atau minuman yang manis. Sedangkan saya tiap minum air putih selalu muntah. Hanya bisa minum yang manis-manis saja. Apakah aman dok? Usia hamil Ibu Liza Musaidah sekitar 10 minggu. Jadi sebenarnya pada wanita hamil yang disarankan untuk tidak atau mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang manis jikalau memang sudah diketahui ada riwayat kencing manis, atau ada resiko misalkan dari pemeriksaan USG dikatakan memang pertumbuhan janinnya lebih besar daripada umurnya. Nah, kalau memang seperti itu, memang sebaiknya dipilih-pilih. Jangan terlalu manis dan juga jangan memilih makanan yang berkarbohidrat sederhana. Jadi berpilih kepada karbohidrat yang kompleks seperti pasta, terus beras merah, terus kemudian roti gandum, ya. Nah, lantas kalau memang ibu mengalami mual kalau minum air putih, kalau memang ibu tidak ada riwayat kencing manis atau bayinya dibilang tidak besar atau perkembangannya tetap biasa saja sesuai umurnya, boleh minum yang manis asalkan tetap ada asupan baik nutrisi maupun cairan yang seimbang setiap waktunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mama _Aisyah24. Nah dok, saya udah usia kehamilannya 21 minggu, mual dan muntah malah makin sering, padahal waktu 3 bulan pertama nggak terlalu sering. Ditambah sekarang pusing dan meriang, padahal nggak makan aneh-aneh dan nggak kemana-mana juga. Biasanya kalau kondisi mual dan muntah biasanya tidak disertai dengan keluhan-keluhan yang lain. Nah, keluhan mual dan muntah yang tidak wajar biasanya harus dipikirkan kemungkinan penyebab lain, bukan dari kehamilannya. Penyebab lainnya apa? Bisa karena faktor makanan, jadi food related disease. Yang kedua apa? Ada faktor-faktor yang disebabkan oleh penyakit lain, contohnya penyakit pada kandung empedu, penyakit pada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid, ya, atau penyebab lain seperti adanya migrain. Nah, kondisi-kondisi tersebut biasanya menyebabkan pola atau kebiasaan mual yang tidak wajar. Artinya apa? Pada kondisi ibu sebaiknya dilihat dulu nih semuanya. apakah ada gangguan pada bagian saluran cerna atau kelenjar gondoknya juga, karena keluhan mual dan muntahnya tidak wajar. Namun kalau sudah dipastikan tidak apa-apa, biasanya memang ternyata kita bisa tegakkan karena kehamilan. Dicoba dulu tips dan trik yang tadi saya sudah sarankan ya. Terus kemudian pertanyaan dari Mama Mega Yufi. Dok, saya hamil 23 minggu. Sering sakit punggung, dan pusing. Mual kalau berdiri. Penyebabnya apa ya, Dok? Apakah termasuk HB yang rendah? Nah, kalau HB yang rendah biasanya keluhannya benar, yaitu pusing, lemes, nggak semangat, ya. Biasanya seperti itu. Namun kalau nyeri sakit pinggul atau punggung ya, biasanya pada usia kehamilan sudah masuki 5 bulan ke atas, biasanya posisi tulang belakang tuh mulai condong ke depan atau lordosis. Jadi biasanya menyebabkan lebih sakit punggung tuh biasanya karena kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya bangun tidur kita langsung seperti posisi langsung berdiri begini, nggak ada posisi perantara. Posisi perantara gimana, Dok? Jadi kalau kita tidur tuh sebaiknya kita miring kiri dulu, terus kita menopang badan kita dengan tangan baru berdiri. Perubahan posisi yang terlalu cepat juga bisa mengakibatkan darah dalam otak kita tuh turun lebih. Terjadinya nyeri pada punggung ibu. Nah, jadi harusnya gimana? Kalau kita ingin mengangkat beban, sebaiknya posisinya berdiri begini, bukan begini, ya. Posisinya begini, itu membantu mengurangi nyeri pada punggung, ya. Kemudian selanjutnya nih, pertanyaan dari Mama Dia 12, ya. Kalau nggak mual muntah dan malah adanya mah di siang hari, yang menyebabkan muntah, apa nggak apa-apa, Dok? Jadi Bu Dia nih mengatakan bahwa adanya mah di siang hari namun juga nggak ada muntah, itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada mual dan muntah. Nggak selalu kok ibu hamil mengalami mual dan muntah. Apakah kalau tidak mengalami, kan tadi dokter bilang penyebabnya kalau mual dan muntah tuh karena hormon yang tinggi. Berarti kalau nggak mual dan muntah hormonnya rendah, lalu terjadi sesuatu pada bayinya. Enggak juga. Ini semua tergantung dari kebiasaan atau faktor risiko yang dimiliki ibu tadi. Kalau memang tidak ada faktor risiko dan tidak ada mual muntah ya tidak apa-apa. Yang penting harus dipastikan memang dari pemeriksaan antenatal care dan USG memang dikatakan janinnya bagus ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Arin_Tan. Dok, kalau hamil muda tanpa mual normal nggak? Sebelumnya pernah keguguran bayi kembar, tidak mual juga. Jadi tidak selalu yang tidak mengalami mual itu bayinya jelek, tidak selalu. Penentuan bayinya bagus atau tidak memang mutlak harus dari USG dan juga dari pemeriksaan penunjang. Mual itu tidak menjadi penentu bayinya bagus atau tidak. Jadi ibu nggak usah khawatir. Selama tidak mengalami mual dan muntah dan sudah dipastikan dari pemeriksaan USG serta pemeriksaan lab penunjang dikatakan baik, maka mual tidak mengalami mual dan muntah tidak berimbas langsung terhadap kondisi janin ya. Selanjutnya dari Mama Vita.Karina99. Dok, aku lagi hamil muda. Kenapa ya mual dan muntah yang aku alami hanya di malam hari? Biasanya kan di pagi hari. Tadi saya udah sedikit jelaskan, istilah morning sickness itu ternyata hanya dialami hanya pada 1,8% populasi. Sisanya tuh secara random. Jadi memang bisa terjadi pada siang hari, bisa terjadi pada malam hari. Durasinya juga bisa hanya sebentar atau bisa juga dalam waktu yang lebih panjang. Jadi istilah morning sickness hanya waktunya aja dibilang pagi, padahal kenyataannya hampir 80% terjadi secara random. Jadi ya nggak apa-apa. Memang kebetulan aja ibu mengalami mual dan muntah pada malam hari. Atau mungkin aja ketika malam hari ibu sudah mulai tidak beraktivitas, jadi ketika tidur mikirnya hanya pada kandungan sehingga mengakibatkan terjadinya mual. Karena pada siang hari mungkin ibu bekerja atau beraktivitas sehingga perasaan mual itu jadi teralihkan. Nah mungkin ini tips juga, kalau memang pas malam hari jangan mikirin tentang kehamilannya, tapi beraktivitas misalnya baca buku atau dengerin musik sehingga teralihkan dari kehamilannya sehingga mengurangi rasa mual. Dan juga kalau memang pada malam hari suka mengalami mual, coba dilihat waktu terakhir makannya terlalu dekat nggak dengan waktu tidurnya. Kalau terlalu dekat itu juga menjadi faktor resiko terjadinya mual pada malam hari ya. Selanjutnya Pertanyaan dari Mama NRL Via. Saya merasakan mual yang parah. Penggunaan minyak kayu putih dibalur ke perut aman atau tidak, Dok? Asalkan penggunaannya hanya di bagian luar tubuh, itu tidak apa-apa. Kalau memang Ibu dengan menggunakan minyak kayu putih yang dibalur di luar tubuh untuk membantu mengurangi mual, tidak apa-apa. Ya, boleh digunakan. Itu berarti cukup efektif untuk Ibu untuk digunakan, ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Mama Maulina _ Okta. Dok, saya hamil 34 minggu. Tapi kalau pagi saya rutin minum susu hamil setelah makan pagi, tapi habis itu muntah. Kalau nggak minum nggak muntah. Gimana atasinya? Kalau ingin minum susu hamil biar nggak mual atau muntah, Dok. Nah, jadi sebenarnya nggak harus susu hamil sih, Bu. Yang penting dari susu itu kan memang kandungan mikro dan makronutriennya. Nah, yaitu vitamin, ya, mineral, dan juga karbohidrat, protein, lemak yang dalam susu. Kalau memang Ibu susu hamil nggak bisa, boleh dipilih susu-susu yang lain, yang ketika Ibu minum itu tidak terlalu berat, tidak terlalu mahter, sehingga tidak mengakibatkan mual. Jadi nggak harus dipaksa minum susu hamil. Kalau bisa minum susu hamil lebih baik. Tapi kalau tidak, artinya Ibu bisa mengganti ke susu, produk susu yang bukan susu hamil, yang rasanya Ibu suka. Beli sedikit dulu, jangan banyak, ya. Dicobain, kalau suka, nggak muntah, lanjut. Kalau nggak bisa juga, ya susu-susu yang lain. Atau kalau tidak, dairy produk yang lain. Karena yang kita kejar makro dan mikronutriennya. Bisa dipakai di makanan sehari-hari. Misal, Ibu nggak suka susu, Ibu makan es krim, ya. Nggak suka susu, makan yogurt. Atau misalnya makan keju, ya, untuk mengejar kalsiumnya. Dan makanan-makanan yang lain yang bisa mengandung kandungan yang serupa dengan produk susu. Jadi nggak harus susu hamil, nggak harus dipaksakan. Daripada Ibu nanti mual muntah. Namun nanti dicoba lagi aja pada trimester 2. Apakah dengan minum susu hamil tetap muntah atau tidak. Ya, jadi nggak usah berkecil hati dulu ya, Bu. Selanjutnya dari Mama Mutia Tululya. Dok, kalau sarapan pakai pisang aja nggak apa-apa nggak sih? Soalnya saya sarapan makanan lain jadi mual, bikin lemes. Bagus, karena pisang itu tadi udah dibilang makanannya ringan, mudah dicerna, dan juga berenergi juga, dan mampu mengurangi mual. Jadi nggak apa-apa kalau Ibu makan pisang. Namun juga kalau memang begitu, jangan lupa suplemennya, ya, karena pisang kandungannya kan nggak selengkap produk susu. Ya, dicoba deh Ibu makan misalnya roti panggang, ya, terus yang kering-kering, cracker, terus habis itu kacang-kacangan, ya, misalnya peanut butter atau almond butter gitu, ya. Itu juga bisa, nggak terlalu berat, dan juga membantu mengurangi keluhan mual dan muntah, ya. Pertanyaan dari Mama Diah _ Ria. Gimana cara atasi mual dan muntah setelah sikat gigi? Banyak banget nih, bahkan istri saya sendiri kalau sikat gigi pasti muntah. Nggak usah berkecil hati, ya, kalau memang mual dan muntah setelah sikat gigi. Memang kadang-kadang adanya manipulasi pada bagian mulut itu bisa merangsang mual. Jadi rangsangan mual pada ibu hamil tuh beda-beda. Ada yang mencium bau, ada yang ngelihat suaminya, ada yang sikat gigi, beda-beda. Ya, kalau bisa sih menghindari faktor yang menyebabkan mual. Nah, kalau memang sikat gigi menjadi pencetusnya, ya coba diganti rasa odolnya. Dipilih, ada yang rasa herbal atau yang ada yang rasa mint, diganti aja dulu. Dan kalau muntah nggak usah berkecil hati, ya sikat gigi lagi atau kumur-kumur. Yang penting kondisi mual dan muntah juga memang bisa merusak lapisan dari gigi atau enamel. Jadi sebaiknya setelah muntah atau mual berkumur-kumur, ya, agar tidak keropos nanti giginya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Syafri Naida. Bahas pusing saat hamil juga, Dok, bisa buat mual juga. Ya, jadi memang kondisi hamil muda juga kadang-kadang ibu hamil mengalami pusing. Nah, pusing ini sendiri memang rada-rada tricky. Kalau yang hamil-hamil biasa saja, biasanya kondisi pusing ini jarang dialami. Kondisi pusing banyak faktor. Nah, faktor karena kehamilannya sendiri, misalnya apa? Kadar HB ibu rendah, anemia, itu bisa bikin pusing. Muntah yang berkepanjangan, itu juga bikin pusing. Nah, Penyebab lainnya apa? Misalnya mata minus atau silindris yang tidak terkoreksi, ya itu juga bisa menimbulkan mual. Selanjutnya apa? Gigi berlubang, ya, riwayat migrain, riwayat motion sickness, jadi tidak ketika berjalan melalui perjalanan misalnya menggunakan mobil atau apa sering mual, itu bisa mengakibatkan timbulnya pusing. Kalau pusing yang berkepanjangan akhirnya bisa mual juga. Jadi itu salah satu faktor risiko dari mual, ya. Terus kemudian, nah banyak banget nih dari tadi yang nanya juga. Ini saya udah lihat salah satunya dari Mama Aura _ Agustina. Cara menghilangkan pusing, mual, dan muntah pada trimester pertama tadi apa, Dok? Ya, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kita harus mengatur pola makannya. Makannya sedikit tapi sering, ya. Jadi porsinya dikurangin, frekuensinya dibanyakin. Makannya 2-3 sendok, tapi setiap 3 jam makan, 3 jam makan. Jadi seharian bisa makan 8 kali. Ya. Nah, kemudian jangan makan ya kayak tadi, makan sehari hanya 3 kali. Nah, itu bisa mengakibatkan mual lebih cepat, ya. Selain mengatur strategi frekuensi makan, yang kedua adalah mengatur juga jenis makanannya. Hindari makanan yang berminyak dan pedas, ya, dan berbau menyengat. Pilihlah makanan-makanan yang tidak menyengat, ringan, seperti apa? Seperti pisang, apple sauce, terus minum teh, atau misalnya kue-kue kering, cracker, ya, roti panggang, kacang-kacangan, buah, itu membantu untuk mengurangi mual. Kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe. Dan kadang-kadang pada beberapa wanita hamil juga makanan yang mengandung lemon, ya. Tapi kalau hati-hati nih, kalau lemon, kalau perutnya kosong, asam, nanti malah terjadi nyeri ulu hati. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi ibu sekalian. Terus kemudian mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin B6. Misalnya yang ada pada roti, cracker, atau pada susu hamil. Biasanya ada tuh produk-produk susu pada trimester 1 yang mengandung vitamin B6. Itu dipercaya bisa mengurangi keluhan mual. Ya, kemudian jarak antara waktu tidur, baik tidur pagi, tidur siang maupun malam, itu dijarakin 3 jam. Kenapa sih 3 jam? Karena waktu pengosongan lambung itu sekitar 3-4 jam. Jadi kasih turun dulu dengan aktivitas, ya. Nah, cukup jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Nidabah. Dok, apa boleh sering minum dengan air putih dan es batu? Karena kalau air putih biasa hangat suka mual. Nggak apa-apa, ya. Kalau ada yang malahan yang bukan air putih dengan es batu, bahkan es batunya digranyang tuh, itu nggak apa-apa. Memang karena faktor hormon, jadi wanita hamil tuh suka makan yang aneh-aneh. Salah satunya ngunyah es batu, ya. Nah, nanti katanya dia bilang nanti jadi gemuk nggak? Enggak. Kalau air putih plus es batu itu nggak ada kalorinya. Itu sama aja kayak minum air putih, ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai pilek, ya. Yang bahaya tuh kalau misalnya minum air putih plus es batu plus sirup, ya, atau es teh manis. Nah, itu jadi anaknya jadi besar nantinya. Nanti anaknya lebih besar. Jadi harus mengurangi konsumsi simple karbohidrat, salah satunya sirup itu. Ya, tapi kalau air putih saja atau suka makanin es batu tidak apa-apa, ya. Terus kemudian, Dok, apakah mual berlebih itu akan berpengaruh pada kondisi janin? Mual berlebih kalau mual berlebih berarti belum muntah, ya. Nah, kalau sudah sampai muntah berlebih, yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan, tandanya apa? Yang pertama, penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Kemudian kondisi dehidrasi. Tanda-tandanya apa tuh dehidrasi? Tidak pipis atau pipisnya sangat sedikit dengan warnanya itu kecoklatan atau pekat. Terus kemudian ibu badannya gemeteran, lemes, keringat dingin, pusing kalau berdiri. Terus, nah, kondisi-kondisi itu namanya sudah kondisi dehidrasi. Nah, kondisi yang tersebut bisa membahayakan tidak hanya pada tubuh ibu, namun pada janin ibu yang dikandungnya. Bahayanya apa pada janin? Bisa resiko keguguran, bisa ke resiko bayi prematur, ya, bisa resiko bayinya pertumbuhannya jadi kecil, tidak semestinya. Nah, kalau mual dan muntah itu tidak mengakibatkan kondisi dehidrasi, terus kemudian berat badannya belum turun, nah, ibu nggak usah khawatir. Dicoba lagi dengan tips yang tadi. Kalau tidak bisa dengan tips yang tadi, kontrol ke dokternya, nanti akan diberikan obat anti mual. Gak usah takut minum obat anti mual, dokternya akan memilihkan obat yang memang aman buat ibu dan janin yang dikandungnya, ya. Jadi jangan maksain, saya nggak mau minum obat, takut bayinya kenapa-napa. Obat yang dipilihin juga sudah aman. Yang penting ibu bisa makan. Sampai kapan? Sampai usia-usia riskannya seperti 14 menuju 14 minggu itu terlampaui. Setelah itu ibu pasti udah mulai enakan makannya, ya. Selanjutnya, boleh minum dulu ya, mama sekalian. Takut dehidrasi nih soalnya, nanti pipisnya jadi pekat. Nah, selanjutnya pertanyaan dari mama Fajriyah. Dok, wajar nggak kalau abis muntah perut tuh rasanya sakit? Iya, saya juga yang nggak hamil kalau abis muntah juga perutnya sakit. Soalnya isi lambungnya tuh keluar semua, ya. Nah, jadi kalau kondisi seperti itu, biasanya tarik napas yang dalam, ya, tarik napas yang dalam, terus kemudian mencoba untuk minum air putih sedikit demi sedikit, ya, untuk membuat semuanya menjadi netral kembali. Dan kalau memang sudah bisa makan, sebelum itu sikat gigi dulu, ya, setelah makan tuh sikat gigi dulu. Biar kenapa? Biar giginya nggak rusak, karena asam lambung itu bisa merusak lapisan dari gigi ibu, ya. Jadi memang suka seperti itu. Namun bisa juga kalau udah saking parah sering mual muntah, kondisi dehidrasi bisa mengakibatkan kontraksi. Jadi perlu diperhatikan tuh, dibedakan hanya nyeri ulu hati aja atau memang sudah sampai berimbas ke kontraksi atau mulas. Nah, kalau udah kontraksi atau mulas, kalau sudah cukup bulan sih nggak apa-apa, tapi kalau belum cukup bulan berbahaya. Jadi segeralah konsultasi ke dokternya untuk mendapatkan penanganan terhadap mual muntahnya dan juga terhadap kontraksi yang terjadi sebelum waktunya, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mama @widya_wening20. Dok, saya jalan trimester 2, tapi mual muntah masih parah dan udah 4 hari ini nggak mau nasi samsek sama sekali kali, ya. Dok, gimana ya? Nah, jadi ya itu, coba dulu tips-tips yang tadi. Coba makannya sedikit tapi sering, kemudian dipilih makanan yang tidak terlalu mencolok. Kemudian suasana makan juga penting nih, tadi saya lupa. Suasana makan tuh yang sirkulasinya bagus, dingin, jangan yang pengap, ya. Terus kemudian coba mengkonsumsi permen jahe, ya. Kalau tidak bisa juga, memang perlu untuk mengkonsumsi obat anti mual, nggak apa-apa, dimakan sebelum ibu mengkonsumsi makanan, ya. Namun memang sebaiknya dilihat dulu apakah ada faktor-faktor penyebab lain di luar kehamilan yang tadi saya sudah bilang, ya, seperti apa penyakit pada saluran cerna, misalnya pada kandung empedu, terus kemudian juga pada kelenjar gondok, karena kondisi hormon gondok, ya, hipertiroid atau hipotiroid itu bisa mengakibatkan mual muntah yang lebih hebat, ya. Nah, dan perlu diketahui juga apakah ibu hamilnya hamil kembar atau enggak nih. Nah, kadang-kadang karena hamil kembar itu juga bisa menimbulkan respon mual yang lebih sering, ya, pada ibu hamil, ya. Pertanyaan dari mama @ovi_mua. Saya hamil 2 bulan, teler banget nih dok, muntah-muntah terus, kira-kira gimana ya biar bisa tetap makan tanpa muntah, ya. Jadi memang 2 bulan atau sekitar 8 minggu pasti lagi masa parah-parahnya nih, ya. Kalau dilihat tuh angka kejadian yang hamil dan mual dalam waktu kurang dari 14 minggu tuh tadi angkanya tuh cukup tinggi, ya, sekitar 58%. Jadi ibu termasuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman, ibu banyak 58% loh. Nah, cara ngatasinnya yang tadi dicoba dulu sedikit atau yang tadi saya sudah sebutkan. Dan satu lagi nih, harus semangat. Habis muntah, makan lagi. Muntah, makan lagi. Nggak usah khawatir, paling yang sebel papanya, suaminya, karena habis beliin makanan kok dimuntahin, ya. Papanya juga harus ngerti, ya. Karena apa? Kalau ibu semangat ngejalaninnya biasanya terdistract tuh. terhadap kehamilannya. Jadi fokus kepada hal-hal lain, jangan fokus pada kehamilannya aja, sehingga membantu mengurangi keluhan mual muntahnya, ya. Kemudian pertanyaan dari Mama at Liheina, kenapa ya dok kalau saya habis makan air liur banyak dan lama-lama mual dan muntah, sekarang mualnya sampai malam? Iya, memang kondisinya gitu. Kadang-kadang terjadi kondisi hipersalivasi pada trimester 1, ya. Kondisi itu adalah terjadinya produksi air liur yang berlebih, ya. Bahkan ada yang kalau saking berlebihnya suka, maaf, ditelan lagi, lama-lama kalau udah nggak bisa dibuang tuh, ya nggak apa-apa. Kalau memang ini ya dibuang aja, kalau memang terlalu berlebih. Atau mengkonsumsi, coba mengkonsumsi permen jahe, ya, yang dari penelitiannya memang sudah ada mampu mengurangi keluhan mual dan muntah, ya. Seperti itu, memang nggak apa-apa, memang suka sering produksi air liurnya berlebih. Nah, pertanyaan dari Mama Octavia _ Uria Stanti, apakah minum vitamin hamil menyebabkan mual? Karena setiap habis minum vitamin saya selalu mual. Ya, memang bisa. Jadi memang kandungan dari produk suplemen itu beda-beda, ya. Makanya kalau saya sering bilang tuh ke pasien saya, ke ibu hamil yang kontrol ke saya tuh, saya sering bilang jangan beli banyak dulu, dicoba dulu. Saya suka tanya tuh, sebulan setelah kontrol gimana, diminum nggak? Kadang-kadang kalau ini, ibu obatnya masih ada nggak? Masih ada dok, berarti cuma dikoleksi, nggak diminum tuh. Ternyata sebabnya karena baunya nggak enak, ya. Atau karena memang dalam vitamin hamil itu suka ada memang kandungannya zat besi. Kandungan zat besi itu bikin rasa mual. Nah, pilihlah produk-produk yang lain, ya. Jadi misalnya produk jenis lain, saya resepkan merek lain, ya. Ada yang rasa anggur, ya. Itu ya ada yang dikunyah, ya. Jadi yang dikunyah vitaminnya. Jadi kalau memang ibu tidak cocok dengan produk yang satu, masih banyak pilihan lain. Minta aja sama dokternya, dok pilihin yang lain dong yang tidak menimbulkan rasa mual. Jadi ibu bisa mengkonsumsi suplemen hamil tanpa harus disertai mual. Pertanyaan dari Mama @arta_baihaki, usia kehamilan sekarang sekitar 36 minggu nih Bu Arta, tapi badan seperti masuk angin dan sempat muntah banyak. Kira-kira kenapa ya dok? Ya mungkin saja, kalau menurut saya bisa aja kalau sampai masuk angin kondisi ibu lagi drop nih, karena kondisi kehamilan yang berat, pasti tidur udah mulai nggak nyaman sehingga susah tidur. Terus makan, kadang-kadang juga kalau makannya kebablasan suka mual muntah sehingga kondisinya drop, ya. Ibu harus semangat lagi, kan bentar lagi udah mau lahiran. Jadi atur pola makannya lagi, strateginya diterapin lagi, kemudian pilih makanan yang nggak terlalu berat. Yang penting ada yang masuk, pilih aja apa yang ibu suka, tinggal pesan ke suami ibu, ya. Yang penting bisa makan, ya. Harus semangat, minum vitaminnya. Dan jangan lupa di era pandemi kayak gini, jangan lupa minum makanan dan vitamin atau suplemen yang mengandung vitamin D, zinc, selenium, dan vitamin C, ya, untuk mengembalikan kebugaran tubuh ibu, ya. Ayo Bu, semangat, sebentar lagi soalnya udah mau lahiran, mau ketemu si buah hati, ya. Pertanyaan dari Mama @rosniau, dok saya usia 5 minggu tapi nggak mual muntah, malah laporan terus, normal nggak dok? Bagus kalau nggak mual muntah, sikat aja semua, tapi jangan terlalu banyak, tetap sedikit atau namun porsinya dibanyakin, ya. Jangan kebablasan, wah saya nggak mual muntah nih berarti bayi saya kenapa-napa. Asalkan sudah dipastikan dari USG dan juga dari pemeriksaan penunjang lab, ibu nggak usah khawatir, ya. Nggak ada mual, nggak selalu, karena persentasenya yang tadi saya sebutkan tidak ada yang 100%, ya. Angka kejadian itu 75%, berarti ibu masuk ke dalam golongan 25%. Berarti ibu harus bersyukur, ya. Dan mungkin saja bayi ibu laki-laki, karena dari penelitiannya bayi laki-laki biasanya keluhan mualnya lebih, biasanya loh, nggak selalu, keluhan mualnya lebih berkurang. Mungkinlah itu yang dibilang, dok anak saya sebelumnya laki-laki, saya tuh bandel tuh, ngapa-ngapain gampang, kok yang cewek lebih males, ya. Itu mungkin dari situ penelitiannya kenapa pada wanita yang hamil berjenis kelamin perempuan sering mengalami mual gitu. Jadi lebih lesu, lebih nggak enak badan gitu, ya. Jadi bagus tuh makan, ya, kalau memang masih bisa makan. Terus kemudian pertanyaan dari Mama @kava02, dok kalau selama hamil memasuki trimester 2 tidak merasakan muntah, mual, macam morning sickness, wajar nggak sih? Wah, berarti ibu sama seperti ibu sebelumnya. Wajar, nggak apa-apa ya. Nggak usah khawatir, asalkan memang sudah dipastikan kondisinya baik. Ibu nggak usah khawatir, karena mual muntah tidak selalu berkorelasi terhadap bayi yang buruk ya. Jadi ibu nggak usah khawatir, makan tetap seperti biasa, penuhi kebutuhan cairannya ya. Dan kemudian makanannya, nutrisinya. Yang penting adalah makanan itu jangan monoton ya, bergizi dan bervariasi ya, harus bervariasi, dipilih tuh makanannya. Kalau memang nggak suka nasi, masih banyak produk karbohidrat yang lain, misalnya mie, kentang, singkong, sagu, itu semua boleh dimakan ya. Terus kemudian protein paling penting, perbanyak proporsi dari protein dan juga sayuran, dan jangan lupa suplemennya juga ya. Apabila memang ibu konsumsi sehari-harinya tidak mampu mencukupi, makanya diperlukan suplemen hamil ya, baik dari susu ataupun dari vitamin yang ibu minum ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Safaristi_DF. Dok, kapan harus segera ke rumah sakit kalau alami mual muntah ya? Nah, ini kondisi mual muntah yang harus segera ke rumah sakit jikalau memang sudah mengalami kondisi yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum, yaitu penurunan berat badan kurang lebih dari 5% dari berat badan semula, dan juga sudah terjadi kondisi dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi itu, kedua kondisi tersebut bisa mempengaruhi kondisi ibu, yaitu kondisi apa saja, keseimbangan asam basa dalam tubuh ibu, terus juga bisa mempengaruhi kesehatan hati ibu, liver ibu, dan juga kelenjar gondok ibu. Dan kemudian pada bayi apa? Bisa berimbas kepada yang pertama, bisa resiko keguguran kalau trimester 1, bisa resiko bayi prematur, dan juga bisa pertumbuhannya tidak sesuai umurnya, lebih kecil. Nah, kondisi tersebut memang diharuskan untuk dirawat. Dirawat nanti diapain? Nanti ibu akan mendapatkan, karena tidak mampu makan minum, makanya akan diberikan parenteral nutrition, dan juga akan diberikan infus untuk diberikan obat-obat anti mual dan nutrisi yang mampu mengurangi keluhan mual dan muntah. Sampai kapan? Sampai kondisi ibu udah stabil. Tapi poin utamanya satu, harus semangat. Ibu jangan berkecil hati. Kok yang lain enggak? Kok ibu dua sebelumnya makannya enak, kok saya berlebihan? Nggak usah khawatir. Tiap individu ibu hamil tuh berbeda, nggak sama ya. Usianya juga beda, faktor resiko sebelumnya juga beda ya. Jadi nggak sama, nggak usah berkecil hati. Yang penting kalau memang sudah terjadi kondisi dehidrasi seperti pipisnya sedikit, terus atau tidak pipis sama sekali, tidak mampu menjaga hidrasi di dalam tubuh, jadi selalu muntah, terus kemudian lemes, terus berdiri saja pusing, terus deg-degan atau detak jantungnya meningkat, segera deh ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda ya. Terus kemudian pertanyaan dari Mama @eki_kw. Dok, kalau sehabis muntahin semua makanannya masuk dan enggan untuk makan lagi, apakah bayi bisa kekurangan nutrisi? Kalau terus-menerus sampai kondisi dehidrasi, iya. Tapi kalau masih sesekali, masih wajar, tidak masuk ke dalam golongan hiperemesis gravidarum, nggak apa-apa, nggak secepat itu kok Bu. Karena 75% kasus yang mengalami mual muntah dalam kehamilan, itu bayinya sehat-sehat saja ya, ibunya juga sehat-sehat saja. Hanya saja mungkin kualitas dalam melakukan aktivitas sehari-harinya mungkin akan sedikit terganggu. Jadi tidak langsung berimbas ke bayi ibu. Ibu tenang saja ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @mega2306. Apakah bisa minum obat saat mual muntah? Obat apa yang bagus? Nah, pilihan obat mual itu banyak sekali. Nah, yang pertama ibu bisa milih, nanti minta ke dokternya ya, nanti akan diresepkan oleh dokternya. Yang pertama pasti suplemen yang mengandung yang paling dasar dulu nih. Ibu harus melakukan tips-tips yang tadi saya sudah berikan. Kemudian yang kedua, untuk obat, ibu bisa mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin B6 ya. Kemudian yang kedua, obat yang mengandung doxilamin. Itu adalah suatu golongan antihistamin yang sebenarnya dipakai untuk orang yang susah tidur, tapi aman buat kehamilan ya. Jadi Bu nggak usah khawatir. Nah, kemudian kalau nggak bisa juga, bisa menggunakan obat-obatan antiemetik atau anti mual ya, golongan klorpromazin atau proklorperazin ya. Nanti nama merek obatnya mungkin dokternya bisa meresepkan. Atau kemudian selanjutnya golongan obat-obatan yang meningkatkan kontraktilitas atau pergerakan dari usus ya, biasanya golongan metoclopramid. Nah, kalau memang tidak bisa juga, biasanya dokternya akan memberikan golongan kortikosteroid. Tapi itu ingat ya, harus atas dasar resep dokternya, tidak membeli sendiri. Dan kalau bisa memang mencoba tips dan trik yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, nanti kalau memang sudah mencoba itu tetap tidak bisa dan bahkan sudah jatuh ke dalam kondisi dehidrasi, memang diharuskan mengkonsumsi obat, baru deh mengkonsumsi obat yang tadi saya sudah sebutkan. Gak usah khawatir, semua obat yang diresepkan oleh dokter ibu ya pasti diusahakan yang seaman mungkin untuk ibu dan bayinya, sehingga keuntungannya lebih besar ketimbang kerugian atau dampak bagi ibu maupun dari sisi bayinya. Jadi nggak usah khawatir ya mengkonsumsi obat untuk mencegah mual dan muntah. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Edvani Hersi 15. Dok, saya kontrol kedua, yaitu usia kehamilan 9 minggu. Turun berat badan 0,5 kilo ya kali ya. Dari kontrol pertama di 4 minggu. Mual dan muntah rutin setiap hari. Terakhir muntah sejam sekali bercampur darah. Terasa perih di kerongkongan dan lambung. Nah, kalau memang secara normal seorang ibu hamil pada trimester 1. Trimester 1 tuh dari usia kehamilan awal 5-6 minggu sampai usia kehamilan 14 minggu. Itu biasanya seorang ibu hamil memang tidak naik berat badan atau bahkan paling maksimal 2 kilo. Nah, kalau ini sudah mulai turun dan bahkan mual muntahnya setiap hari, bahkan sampai mengeluarkan darah, berarti memang sudah terjadi luka tuh pada saluran cerna ibu. Nah, kondisi tersebut memang coba ibu kontrol kembali ke dokternya supaya dikasih obat biar melapisi saluran cerna ibu biar tidak luka. Artinya mual muntahnya sudah terlalu sering tuh sampai iritasi ya. Nah, jadi sebaiknya harus diobatin tuh, naik lagi memilih jenis antimual yang lain atau dosisnya ditambah, namun dalam batas-batas yang wajar. Jangan lupa tetap semangat Bu, nggak apa-apa, sebentar lagi juga masa mual ibu akan berakhir ya. Jadi coba kontrol lagi ke dokternya karena udah mulai berdarah tuh mual dan muntahnya, kemudian udah mulai turun berat badan, takutnya nanti bayinya terjadi sesuatu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @julianingsi197. Dok, mual dan muntah biasanya dialami di trimester berapa sampai kapan? Mual dan muntah biasanya dialami pada usia kehamilan memasuki 9 minggu. Ya, memasuki 9 minggu. Namun kemudian akan berakhir menjelang usia kehamilan 14 minggu, ya. Nah, kondisi tersebut hampir 87% akan hilang. Mual dan muntahnya memasuki usia kehamilan 20 minggu. Jadi nggak usah khawatir, memang ini suatu hal yang wajar ya. Kondisi tersebut dialami pada mual dan muntah pada ibu hamil. Namun jangan sampai terjadi penurunan berat badan, jangan sampai juga mual dan muntah seperti ibu sebelumnya ya. Jangan sampai terjadi kondisi dehidrasi. Selama tidak terjadi kondisi tersebut ya, itu masih tahap aman ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @sanggita Ayu. Dok, saya hamil sudah 21 minggu, tapi kok masih suka mual dan muntah, terutama jika stres atau kelelahan. Normalkah? Nah, berarti mungkin karena memang mual dan muntah ibu karena stres, ibu perlu curhat nih. Kenapa? Mungkin bisa curhat di sini nih. Stresnya kenapa? Ya, nanti curhat nih di Instagram Hallobumil, stresnya kenapa, biar bisa dibantu. Dan kalau bisa sih, karena kan tuh udah ketemu tuh sebab mual dan muntah ibu karena stres. Jadi coba dulu tips yang tadi saya sudah berikan, kalau memang tidak bisa pakai obat anti mual, dan atasi stres ibu ya. Kondisi stres tuh bukan hanya bisa menimbulkan mual dan muntah pada ibu sendiri, tapi bisa juga menimbulkan kontraksi ya, kontraksi atau kontraksi palsu. Kalau kontraksi itu berjalan terus bisa mengakibatkan flek nantinya. Jadi memang kondisi stres tidak boleh nanti bayinya ikutan stres. Harus happy Bu. Memang walaupun era pandemi gini kita semua stres, tapi harus tetap happy ya. Perbanyak teman, di Hallobumil tuh banyak temennya ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @marysandi_08. Dok, bener nggak lahiran bikin mual? Nah, kondisi ketika mau lahiran tuh memang ibu kan ini lagi nyeri terus menerus proses mau lahiran, terus kemudian kurang tidur, terus juga kontraksi rahim tuh menyebabkan kondisi dari saluran cerna ibu juga menjadi terganggu tuh. Jadi ketika lahiran penting, bagus nih pertanyaannya. Makanan juga harus tetap dijaga. Pilihlah makanan yang ringan. Dan seperti apa? Misalnya minuman yang mengandung gula misalnya, yang berenergi ya, terus kemudian jus misalnya. Terus snack-snack ringan gitu misalnya. Nah, kondisi karena misalnya ibu makanan yang berat-berat itu bisa mual dan muntah. Benar sekali. Jadi mual dan muntah tidak hanya pada trimester 1, bahkan menjelang lahiran. Tapi kondisi nutrisi atau asupan itu penting waktu lahiran. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan waktu lahiran itu sama seperti pelari maraton, butuh energi. Jadi ibu jangan puasa waktu mau lahiran. Nanti kontraksi rahimnya kurang bagus, nanti lahirannya menjadi lebih lama. Tetap harus mengkonsumsi makanan, cuman diatur. Makannya sedikit atau sering, pilih yang ringan-ringan ya, seperti snacknya seperti misalnya buah-buahan, kacang-kacangan ya, biskuit gitu. Terus habis itu minuman yang berenergi ya, yang mengandung gula gitu. Nah, sehingga tetap ada nutrisi buat ibu. Atau misalnya sup ya, sup ayam yang ringan-ringan aja ya. Bagus nih pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari mama@ukti.ainun. Dok, mohon diulangi tadi makanan yang diperlukan agar tidak mual muntah apa saja. Nah, makanan yang diperlukan yang pertama adalah makanan yang tidak terlalu menyengat baunya, tidak terlalu pedas, dan tidak terlalu berminyak. Pilihlah makanan yang mengandung yang pertama, singkatannya tuh kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh blend. Nah, blend tuh berarti tidak terlalu yang ringan, tidak menyengat. Nah, itu contohnya singkatannya bread, BRATT. B-nya banana, R-nya nasi, A-nya apple sauce, T-nya adalah toast atau seperti roti panggang, roti kering ya, atau cracker, terus kemudian tea atau teh. Nah, makanan-makanan seperti itu tuh, atau kacang-kacangan seperti misalnya peanut butter atau almond butter tuh, seperti itu ya. Selanjutnya nih, banyak juga ya pertanyaannya. Pertanyaan dari mama@maya_rastiti. Dok, saya hamil 8 minggu, kok jadi mual kalau dekat suami saya ya? Kenapa ya? Nah, berarti ini sebenarnya bukan salah suami ibu sih, tapi memang kadang-kadang faktor psikologi itu juga bisa mengakibatkan demikian. Bagi pihak suami, jangan berkecil hati, ikutin aja dulu. Kan tadi saya udah bilang, hampir sekitar 58% tuh dalam waktu 14 minggu akan menghilang mualnya. Jadi sabar aja nih bapaknya nih, Mas. Kalau sekarang 8 minggu, 6 minggu lagi. Kalau lebih dari itu masih ngelihat suaminya masih mual, ya mungkin modus ya. Jadi sabar-sabar aja bagi suaminya, dan ibunya juga ya, jangan tega-tegaan banget secara belak-belakan bilang mual gara-gara suaminya ya. Tetap makan yang teratur, ikuti tips dari saya, mudah-mudahan mualnya teratasi ya. Nah, itu terakhir pertanyaan yang ditampilkan kepada saya. Terima kasih banget pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Semoga diskusi kita tadi ya bisa membantu mama-mama semua dalam melalui hari-hari kehamilannya dengan baik, terhindar dari mual dan muntah yang memang sering sekali dialami. Jangan khawatir, temennya banyak, angka kejadiannya sering, hampir 75% ibu hamil tuh mengalami mual. Intinya satu, tipsnya jangan lupa. Pertama, mengatur strategi makan. Frekuensinya diseringin, namun porsinya dikurangi. Pilihlah makanan yang tidak terlalu menyengat, tidak pedas, tidak berminyak. Makan di suasana yang nyaman dan sirkulasi yang baik. Mengkonsumsi makanan atau minuman serta suplemen yang mengandung jahe. Terus mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin B6. Dan makan terakhir tidak terlalu dekat dengan waktu tidur untuk membantu mengurangi keluhan mual. Jikalau keluhan mual muntah yang ibu rasakan memang sudah sampai menyebabkan kondisi dehidrasi, ataupun juga sudah mengakibatkan penurunan berat badan, bahkan sampai luka saluran cernanya, sebaiknya segera kontrol ke dokter kandungan, ya. Jadi terima kasih untuk mama-mama semua yang sudah tetap setia nih di sesi belajar bareng Hallobumil kali ini. Cukup sekian dulu, sampai ketemu di sesi belajar bareng selanjutnya. Saya Dr. Doni, pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa lagi.